Halo guys, kembali lagi bersama saya di Norus Game, dimana kita akan membahas One Piece Burning Wheel, tapi bukan saya server dan juga bukan Vietnam server. Jadi kali ini kita bakalan bahas One Piece yang English server. Jadi yang One Piece English server ini aku udah taruh di linknya di deskripsi, jadi kalian bisa download, kalian bisa registrasi akun kalian. Setelah itu kalian juga bisa dapetin, bukan kode redeem ya, ya gift kode gitu aja sih, bukan kode redeem. Kita dapat gift kode ya. Di sini kodenya itu kode tes. Namanya kodenya itu kode tes. Kalian masukkan aja kodenya itu kode tes. Kalian bisa masukkan sendiri kan ya guys ya. Karena kita nggak perlu tutorial di situ ya. Ya kalian tinggal masukkan aja itu servernya, setelah itu nickname kalian, nickname-nya yang di game ini ya. Aku kan ini no rules, jadi kita tulisin aja no rules. Biasanya sih nickname-nya itu kalau kalian sudah masuk di game-nya, kalian sudah login di akunnya itu, biasanya itu sudah masuk guys, nickname-nya sudah terdeteksi di sana. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing untuk klik lagi atau mungkin ngetik lagi nickname kalian ya. Jadi ini benar-benar memudahkan kita lah ya. Oke. Lanjut lagi, jadi kita udah kesana, terus ini di mana nih? Aku mau bahas apa tadi? Oh ya, kita dapat beberapa ya, kita dapat beberapa kayak fashion ya. Di sini kita dapat 3, ada 3 email di sini. Cuman di sini nggak kedeteksi ya. Ada beberapa email yang udah aku reward ya, udah aku claim. Jadi ada ini, ada EXP ya, EXP, terus juga ada baju-bajunya si Nami, baju-bajunya entah ini siapa ya, nggak tahu ya, punya siapa juga kita nggak paham. Nanti bakal. Terus juga kita dapat SSR 4 guys, ada si Milkshake Smoothie, juga ada New World Luffy sama New World Nami sama si Tasigi. Tapi di sini tulisannya Tahimi ya. Sebenarnya ada banyak beberapa yang kesalahan teknis untuk namanya ya, sama beberapa yang mungkin bahasa Inggrisnya nggak kurang pas ya. Tapi ya mau kayak gimana lagi guys, kan kita ada beberapa yang memang kesalahan teknis seperti itu kita bisa memaklumi aja ya guys ya. Oke, kita udah masuk ke situ, kita tinggal ke, bentar aku mau paint claim dulu guys ya. Dapat golden ticket lumayan. Oh ya, aku juga mau menjelaskan, rewardnya di sini tuh sama dengan reward yang ada di SEA server atau mungkin yang di Vietnam server ya. Jadi rewardnya itu, bentar. Rewardnya, aku mau buka apa tadi ya? Aku mau buka ini activation. Nah, ke daily activation, ke arena. Nah, di sini kan aku rankingnya sudah 700. Biasanya kalau di SEA server, aku kan maksudnya yang SEA server ya. Jadi aku nggak main yang Vietnam server. Sorry yang untuk Vietnam server. Aku nggak main yang Vietnam server. Jadi yang di SEA server ini biasanya di sini di reward ini ada tulisannya guys. Jadi diamond ini nggak ada. Itu diganti rainbow diamond ya. Tapi untuk yang di English ini di diamond ya. Tapi setiap hari kita dapat rainbow diamondnya guys. Jadi bukan diamond yang kita dapat, tapi yang rainbow diamond. Jadi hampir, bukan hampir sama ya, ya sama aja, sama seperti yang di SEA server. Yang di SEA server. Terus juga rewardnya juga sama. Kalian harus login pertama 5 menit, habis itu 10 menit buat dapat 4000 ya, 2000 ya, rainbow diamond ya. Sebenarnya sih sama semua. Rewardnya juga sama, kecuali gift kodenya ya. Kalau kita di SEA server kita dapat Big Mom, kalau di Vietnam kita dapat Big Mom sama si New World Kuzan. Sedangkan kalau yang di English version kita harus memilih salah satu. Jadi kalian mau milih yang Charlotte Lin Lin atau kalian mau memilih yang New World Kuzan. Kalau aku sih aku lebih memilih ya hitter ya. Aku lebih memilih yang si Kuzan karena dia bisa stun ya. Kalau si ibu-ibu berduster Big Mom ya, Charlotte Lin Lin ini karena udah dapet yang di SEA server ya, jadi tau lah, udah tau rasanya seperti apa ya. Karena aku udah pernah tahu sih World Cuisine seperti apa ya. Ini aku bakal review deh. Oke, kita bakalan di sini ada misi ya. Oke, nice. Kita bakal masuk ke daily mission. Oke.
Oh ya, di sini sudah generasi kedua ya. One Piece Burning Wheel-nya. Udah keren abis. Tes. Oke. Tuh keren ya. S ya. Tapi dia hitter, damage-nya sakit banget. Oh, ini aku belum masukin skill ya. Di sinarnya. Tapi damage-nya lumayan. Masih level 1, guys. Ini aku belum masukin semua ya. Ini notifikasi banget. Maaf guys. Ini aku belum maksimalin semua ya. Ya udah sih. Ya mau gimana ya? Nah, ini Luffy-nya masih yang ini keluar. Ya udahlah, kena pukul lah. Ini Smoothie tinggi banget ya. Ini mungkin dia pernah ikut juta sampo lain ya. Tinggi, lebih tinggi dari Kuzan guys. Gila. Cuman pakaiannya agak kurang rapi ya. Mungkin ya kan anaknya Big Mom ya. Kita nggak tahu ya. Mungkin bajunya kita ulti ya. Nah ini ultinya si Kuzan guys. Keren. Ice Egg ya. Itu bukan nge-lag ya guys ya. Memang animation Kuzan ini mungkin ada sedikit kurang, animasinya kurang dimaksimalin lagi ya. Semoga aja nanti di developernya bakal maksimalin lagi ya, semoga aja. Oke, aku bakal maksimalin dulu, bentar ya, aku bakal maksimalin dulu. Ini karakternya masih belum maksimalin semua ya. Dinaminya aja belum level gede bentar. Oke, Nami udah level 29. Mentok ya. 29, ini juga Tashiki udah level 29. Mentok, nice. Skillnya, ini aku belum tahu sih. Ah, untuk skillnya perbedaannya di English server ya guys ya. Kalian nggak perlu buka lagi yang namanya translate itu, kalian nggak perlu buka lagi ya. Kalian udah nggak perlu risau, karena kalau kalian memang suka main One Piece, kalian tahu bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris kan memang kita harus tahu ya, harus paham ya. Apalagi untuk anak-anak gamers ya, pasti tahu lah namanya bahasa Inggris itu seperti apa. Jadi ya yang jelas bahasa Inggris itu perlu guys. Oke, kita ambil talent dulu, kita maksimalin talent dulu. Finalnya ini final nih, bukan ya. Oh bukan. Oh mungkin level ini ya. Udah sih nanti aja. Ika. Kita masukin dulu skillnya. Kita masukin dulu skillnya si Monkey D. Luffy. Si Namek ya, si Namek ini. Namek guys. Namek gak tuh. Mantap. CP kita 116.000 ya, masih belum dimaksimalin semua ya. Ini sama semua ya. Kalau kalian memang ya, apalagi yang mau aku. Kalau kalian memang mau masuk di guildnya ya, guildnya di norules.in, sama kayak di server 3 di saya server ya. Kalau kalian memang mau masuk grupnya, ya tinggal masuk aja guys, kan nggak ada passwordnya kan. Emang apa, emang harus ada passwordnya kan, nggak perlu. Kita selesaiin misi aja lah ya. Di sini karena nggak ada chest ya, aku lebih suka main chest sebenarnya kalau di One Piece ini. Karena untuk main misi ya, kalian butuh sabar guys, main sabar doang. Udah gacha untuk dapetin karakter-karakter yang karakternya ya mungkin tier listnya bisa S atau mungkin S plus atau SS. Oke, kan kita nggak tahu. Kayak sekarang ada muncul Marco tuh. Yep.
Oke, Nami. Skillnya sama aja ya, cuman sebenarnya sama aja sih. Kayak grafiknya juga sama. Tuh, grafiknya sama. Bagus-bagus aja sih. Udahlah, di skip aja lah. Moga aja menang. Menang lah. Menang lah, bintang 3 kan. Pasti menang lah, ada Kuzan ya. Yang jelas Kuzan itu bagus ya. Kalau kalian memang suka sama Charlotte Lin Lin, kalian bakal kalian beruntung banget ya, karena tapi talentnya bukanya kayaknya level 100 sih. Karena talentnya level 100 tuh kalau ada grupnya si Big Mom, kalian dapat atribut mungkin attack atau apa gitu. Kita enggak tahu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini ya, guys ya. Ya emang bagus ya. Udah dimaksimalin semua, terus juga udah di generasi kedua One Piece new apa Burning Wheel-nya udah digenerasikan yang kedua, dan juga bagus banget untuk dimainkan. Grafiknya ini bener-bener game animasi anime terbaik ya, kalau menurut aku ya sekarang game animasi anime terbaik. Oke, itu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian harus subscribe, share ke teman-teman kalian, dan juga like video ini kalau memang kalian suka ya. Kalau kalian gak suka ya, mending subscribe aja lah guys, karena subscribe tuh gratis ya, 100% halal untuk kalian-kalian yang masih ya di PPKM kayak gini ya. Kalau kalian gak lihat YouTube ya, kalian mau ngapain gitu aja sih, kan ya mau ngopi-ngopi ya kan, gak ada uang kayak gitu aja sih ya. Ya mungkin itu aja sih ya. See you the next video. Bye.